Halo, assalamualaikum. Selamat datang ke MNZ Channel. Guys, hari ni aku nak buat sedikit review lebih kepada keinginan aku sendiri. Nak beli yang baru tak mampu, kita beli yang refurbished je lah. So, ni guys, aku beli benda ni, GoPro Hero 4 refurbished punya lah. So, hari ni aku dapat lah packaging tu, aku nak unboxing. Okay, this is the packaging look like. So, aku hari ni nak buat unboxing. Aku macam dah bunyi something, aku rasa dia macam dah tertanggal. Atau dia tertanggal daripada casing tu ke ataupun patah. What? Okay, tanpa membuang masa, jom kita unboxing. Kita perlukan Ceng. Alright guys, okay, so inilah dia packaging yang aku dapat daripada seller ni. Aku tak perasan apa nama seller ni. Casey Chia Loyat Bukit Bintang KL. Yelah, inilah dia. Okay, so jom kita unboxing. Ui, aku risau tu bunyi tu loh. So, kita dah ada gunting. So, jom kita buka. Bukan apa guys, aku kalau boleh tak nak koyakkan benda ni kan, sebagai bukti pembelian yang takut nanti kan ada apa-apa masalah, payah pula kalau tak dapat pulang kan. Cubalah buka sebaik-baiknya ya. Simple gila lah cara dia ni. Cara dia bagi bubble wrap ni pun macam simple sangat. Boleh pecah ni kalau tak, kalau apa, kalau ganas-ganas ni. Tak, dia punya apa, pengantaran pun by pos laju. So aku macam gila pos laju main. Dah lama aku tak beli barang dapat daripada pos laju. Rasanya mesti apa, JNT ke Ninja Van ke kan. Dah lama gila tu. Ni tak sangka pos laju masih ada lagi ya. Sebab setahu aku lah, by last year around Oktober macam tu, tak silap aku, pos laju dah tak ada ambil apa sale daripada Shopee lagi. Tapi tak tahulah kenapa kan, mungkin dah ambil balik ke sebab dia orang dah mula cool down balik kan, tu dia orang boleh ambil balik ke tanah, tak tahu lah. Allahuakbar. Tapi tak tahulah kan, sebab benda ni kan daripada seller sendiri, dia yang hantar apa, menggunakan pos laju aku rasa lah. Wah, nice ya. Belum buka lagi, belum try lagi. Okay guys, inilah dia barang yang aku dapat, GoPro Hero 4 refurbished daripada apa nama dia, lupa lah. Packaging dia agak biasa je, aku pun agak risau memandangkan dia hanya buat bubble wrap tu satu wrap je, dan kelihatan kat sini crack dekat box ni, dekat apa, cover casing ni, casing plastik ni dia crack, mungkin sebab rentakan lemparan atau apa-apa lah yang berlaku masa sepanjang perantaran tu berlaku. So jom lah kita unboxing apa saja yang kita boleh tengok, apa saja yang diberikan dalam packaging ni.
By the way, aku akan letakkan link di bawah untuk korang try, apakah mana tahu aku ada stok ni. Stok tengah tu macam banyak lah, stok dia boleh tahan lah. Kosong, tak ada bateri. So jom kita tengok dalam ni pula apa yang ada dalam ni. Sebab aku ada perasan bateri di dalam ni. So ini adalah Hero 4 Silver, nak black bayar dapat. So sekarang kita try tengok function dia. Oh, ada bateri ke tak ada ni? Takut tak ada, tak ada kena charge dulu lah. Betul lah tu, tak ada bateri, charge dulu. A few moments later. Okay geng, so bateri pun aku dah charge, dah penuh. So kita masukkan bateri, kita cubalah tengok macam mana pergi dia. Tu ni aku salah. Okay, so tengoklah apa yang ada kat dalam. Okay, let's do this. So okay, alright. Okay, now what? Nice. Okay, so up. Nice. Thank you. Dia punya responsiveness dekat dia punya tu apa? Oh, tak nampak. Tak nampak lah. Tak nampak jelas. Record pun pakai ni kan? Apa? Pakai phone je. Nah, nice lah. Okay lah, nampak lah. Nanti aku akan buat satu motovlog untuk menunjukkan dia punya kualiti lah. Sebab ni refurbished version guys, so tak tahu ya dia punya ni. Tapi so far aku berpuas hati dengan apa yang aku dapat. So tengoklah nanti. Okay, so tadi sebabkan aku tahu aku dah dapat aku punya packaging, so aku sempatlah lari jam pergi cari stiker 128GB smart card, apa nama ni, micro SD glass, tak benda tak nama ni. Oh, for mobile phone and smart device. So far yang aku tunjuk kat sini lah, antaranya adalah apa, phone, kamera dan webcam, semua boleh lah. So aku try pakai ni lah. Okay, so ini SD card dia. Jom buka. Okay, kita dah masuk. Recording. Alright. So bila recording macam biasa lah, dia akan menyala lampu merah tu. So far so good. It's okay, never mind. So aku akan buat nanti satu video untuk vlog, untuk motor vlog insyaAllah. Besok aku akan cuba dapatkan apa mount-mount yang sepatutnya. Sebab macam susah je nak dapat mount ni. Apalah, aku cubalah. Sebab barang-barang aku banyak yang tak ada kat sini. So takpelah, kita go to the motor vlog punya video. Okay guys, okay guys, so aku rasa tu je untuk hari ni. So aku akan continue this review masa aku on board nanti untuk motor vlog.
Aku kena prepare sikit barang kot. Aku akan terus jalan-jalan, pergi cek kedai-kedai mana-mana tu, cari punya mount, tu cari mount tu tanpa ke helmet and whatsoever, supaya aku dapat buat motor vlog untuk test tu punya camera quality. And aku juga kena, mungkin kena cari apa, dia punya external mic lah. Sebab aku sebenarnya malas nak guna, apa, nak beli kat Shopee, sebabnya lambat. Betul orang cakap Shopee ni murah kan, tapi itulah, lambat. Benda kita nak cepat lah, kita ni bukan jenis boleh sabar je ni, benda-benda macam ni. So far so good lah, bila aku check dekat ni tadi masa aku main-main, try untuk check record sikit-sikit, dia punya wide angle semua okay, nice. Kamera dia pun tak ada nampak macam ada crack ke apa. So far so good, lens dia pun ok. Dah, tak tahu lah, kita tengok pada next video nanti masa aku on board buat motor vlogging. So apa-apa pun, thanks for watching. So pada yang baru singgah ke channel aku ni, terima kasih sebab menikmati video yang tak seberapa daripada aku. Please like, comment, share dan subscribe. So aku akan buat macam motor vlogging, aku akan buat gaming dan whatever lah yang aku minat dan aku suka untuk kongsi dengan korang lah. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye.